Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai sini kita lihat ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Banabser Official. Apa kabar, fan? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Banabser Official, sebuah channel yang berisi reaction-reaction ustaz-ustaz Malaysia maupun video-video yang bermanfaat. Fan, kali ini saya akan mereaksikan sebuah video tentang adik Amir dari Malaysia. Tetapi ini adik Amir tidak menyanyi, menyanyikan lagu yang merdu, ya kan, di konser The Chosen One, ya kan. Tapi ini adik Amir bertarannum, membaca Quran, bertilawah surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana ini? Luar biasa ini. Nah, saya mohon izin kepada pemilik channel untuk menyaksikan videonya. Nah, ini channelnya ya, jangan lupa di subscribe ya. Insya Allah pemilik channel diberikan keberkahan ya. Nah, judul videonya merdunya suara adik Amir The Chosen One, bertarannum surat Al-Fatihah dan belanja lagu lemak manis. Wah, lagu lemak manis dari mana? Dari Malaysia mungkin ya. Oke, tak usah buang masa, saya tak sabar lagi ingin menonton, mereaksikan video tentang adik Amir. Jom kita tonton videonya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan pertama saya, adik Amir membacakan surat Al-Fatihah, suaranya pelan, tenang dia. Nah, tetapi tajwidnya bagus ya di awal-awal tadi ya. Kita lanjutkan lagi, Pen, ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tajwidnya bagus. Tapi dia pelan, ya tenang dia, tidak terlalu tinggi. Dan yang mendengarkan pun terasa tenang ya. Kita lanjut lagi ya, Fen, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Oke, jawab habis itu. Siratal lazina an'amta alaihim. Oke. Siratal lazina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai sini kita lihat ya. Tadi ada yang mengajari. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu tadi dia naik. Dia ada guru yang mengajar dia ya di belakang ya. Dan menariknya tadi ada anak kecil tadi, ada budak kecil tadi berjoget di belakang. Kita lanjut lagi, Ben, ya, videonya. Satu kira. Oke, seperti perjanjian, 1K. Lemak manis. Okay, ready. Lemak manis dah 1K. Satu, dua, tiga. Okay. 1, 2, 3. Sopan santun anak Melayu. Lebih itu. Senyum terukir. Dua kali je. Terukir bila disapa. Dalam pantun kukirim rindu. Rindu mengalir, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Bukan lemak manis ala amboi amboi, anak siapa? Masya Allah. Yang pertama, kita lihat dari video ini, yang pertama apa? Coba pertama pesannya. Yang pertama adalah seorang anak kecil,
anak Malaysia yang bernama Adik Amir, dianugerahi Allah suara yang merdu. Ya, dia bisa bertarannum dan juga bisa bernyanyi di konser The Chosen One, ya. Dan ini anugerah dari Allah untuk Adik Amir. Dan juga yang kedua adalah ini motivasi untuk kita bahwa kita yang sudah dewasa ini termotivasi. Termotivasi melihat Adik Amir dari Malaysia. Luar biasa, Adik Amir bertarannum. Wah, ini luar biasa, perlu dicontoh untuk semua yang menonton video ini dan saya juga. Oke. Insya Allah ada manfaatnya video kali ini. Jika suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Nabisul Official. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum.